on. Saya on mesin dan saya tekan start. Proses dua ya. Pada proses dua air tak simpan dalam ni. Air dalam mesin ni akan kosong dan dia terus leaking ke belakang ni. Mesin basuh Toshiba seperti kita tengok video tadi tu, dia bermasalah bila air masuk di sini dan air terus keluar ke bawah. Ok, so kita akan buka belakang dulu, cover ni tu kita akan buka untuk pergi ke barang yang rosak itu. Ok, bagi chance saya buka dulu, saya pusingkan mesin basuh kejap. Kita akan buka dua skru ni. Ha, ni ada satu skru, ada satu skru tak ada kan. Ha, mesin basuh dah kira mesin basuh yang dah lama. So kita buka ni kejap, kita tengok dia punya barang yang rosak. Okay, okay, cover ni saya dah buka, baru je buka. Okay, ni cover ni, just umpil je ke atas macam ni. So kita dah boleh buka dah cover ni. So dekat sini kita boleh nampak satu adalah inlet water valve. So air akan masuk dekat sini, inlet water valve kat sini. So ada lagi satu lagi adalah water level. Okay, so ni lah water level yang kita boleh suspectkan bila air masuk, yang kita masuk tetapi dia tak ikut level yang kita nak, sentiasa masuk je. So dia tak ada cut off. Okay, so kita akan tukar water level ni dulu. Okay, kita akan tukar benda ni dulu. Dan cara nak buka ialah, sebab dia dalam ni dia kepit je, macam tu je. So buka macam ni saja, kan? Daripada macam ni, tarik dia punya clip ni keluar, dah terlepas. Okay, dah terlepas macam ni. Kita ambil je lah, tarik keluar. So dia akan bersangkut dengan dia punya hose. Ha, ni hose dia. So kita akan cabut hose dia ni dan kita akan keluarkan dia punya ni lah, nama dia water level. Okey, bagi saya chance jap. So nak buka dia, buka dia punya hose satu. Satu ni lepaskan wire clip ada dekat sini. Cabut wire dia, tarik dia saja. Okey, bagi saya ruang kejap untuk saya buka water level ni. Ya. Okay, inilah dia water level sensor. Okey. Ha, ni hose dia yang saya buka tadi tu dan ni ada dia punya wire yang masuk dekat clip yang dekat sini. Okey, nanti kita tukar yang baru, kita buat testing. Okey, dekat tangan saya ni ada dua water level . Kalau tengokkan sini lebih kurang sama . Cuma kod je lah berbeza sikit. Nak tahu baru dengan lama. Yang ini nampak ada gam yang melekat lagi kat situ. So yang ini adalah yang baru. Okey, so kita cuba pasang sekejap. Kita masukkan balik dekat sini dan masukkan dia punya wire. Wire dan hose, hose water level tu. Okay, so untuk water level ni, macam mana kita buka, macam juga kita pasang . So saya dah masukkan balik. So dah duduk dalam keadaan tu, hose dah masuk, so wire pun dah masuk. Kita cuba buat testing untuk mesin basuh ni. Okay, sebelum tu kita tutup dulu, tutup cover ni. Okay, masukkan balik. Okey, ada tak yang tertinggal? Tak ada. So tutup balik, masukkan balik. Okey, kita ikat dua skru. Okey, skru dekat sini dan dekat sini.
Okey, kita cuba check balik hose yang kita masuk tadi tu dengan water level. So ini kita check. So hose ni okey, tak ada masalah. Kita cuba onkan balik dan kita akan pasang cover belakang ni balik eh. Okey, sekarang ni kita dah tutup zinc tadi kat belakang tu, penutup tu. So kita masukkan hose air incoming. So kita try dulu ya. Kita kan kita susun semula. Okey. Kita onkan plug juga. Kita onkan plug. Bukakan air. Kita masukkan air paling rendah dahulu. Kita tekan start. Assalamualaikum. Okey, air ini kita tukar kepada setting level yang paling tinggi 58 liter. So kita startkan dari dah. So kita kena tunggu air masuk eh. Air kena masuk, so kita standby. Masukkan air. Okey, alhamdulillah sekarang dia mesin masuk dah jalan. Saya buka pintu ni jadi ED error door. So sekarang ni dah berjalan semula macam tu. So alhamdulillah moga bermanfaat dengan video apa yang saya buat ni. Okey. Toshiba Circle Intake. Okey, assalamualaikum.